Ya, kalau memang betul ada pelecehan seksual pada istrinya, buat apa dia uh, menghapus TKP? Buat apa dia merekayasa uh, kasus? Buat apa dia menghalang -halang -halang Yang dirusak TKP-nya gitu kan? itu yang di duren 3. Ya memang tidak ada peristiwa itu tidak ya, ada. betul tetapi hmm. kan on top of that atau apapun di atas itu itu karena apa yang disebut dengan pelecehan seksual versi Sambo dan ini diresonansi oleh Komnas Ham kenapa diresonansi kita bilang tadi kat ada dugaan kuat dugaan kuat iya. itu menyakitkan hati keluarga Pak saya tahu tapi itu lebih baik pilihannya daripada kita biarkan saja nanti di persidangan para terdakwa yang sekaligus menjadi saksi ini akan saling memperkuat kesaksian mereka dan itu akan merugikan saudara Joshua. Kalau dari kesaksian mereka enggak ada yang melihat adanya pelecehan seksual. Itu cuma kesaksian tunggal saja. Kesaksian Kenapa tunggal? itu ditelan di mentah-mentah? Ada kesaksian dari Susi, ada dari KM yang mengatakan. Mau no, kuat hanya betul, melihat, punya menangis, menangis, menangis. Tidak melihat. Betul. Menangis. Menangis. Tadi saya katakan, menangis karena apa? Pahami pasal 25 ayat 3 A dan B yang mengatakan. Kesaksian yang mendukung kesaksian korban itu. Tidak masih dari kesaksiannya melihat langsung. Atau mendengar langsung. Tapi keterangannya berhubungan. Dengan apa yang disebut sebagai peristiwa itu, ini yang harus diuji. Kalau tidak, dia akan terjadi di persidangan dengan satu sama lain mereka akan saling memperkuat. Okay. Itu menurut saya akan merugikan justru bagi kemungkinan lain bahwa itu tidak terjadi. Dan kalau tidak terjadi, ada dua yang harus dijawab. Ada dua yang harus dijawab. Pertama, berarti Ibu Putri melakukan obstruction of justice hmm, ikut yang kedua. Serta. Yang kedua, ikut serta untuk merancang betul, berarti, dan menghalang-halangi penyidikan. berarti pendidikan. dia dari okay. itu. 340 nya ya. genap berarti. Yang kedua, berarti ada motif lain. Yang selama ini diomongkan bela-belah segala macam itu, itu harus tugas penyidik untuk membuka. Kalau enggak, para mungkin ada orang membunuh saya, tanpa saya motif. Saya ada pertanyaan soal ini, soal kelanjutannya. Tapi hmm. saya ingin Bapak juga menjawab soal kritik dari pengacara keluarga Yusua ini katanya. Karena dalam posisi ini seolah-olah Komnas HAM ini sudah Pak, seperti penyidik yang menyimpulkan sesuatu hal. Dasar apa yang digunakan Komnas HAM untuk menyimpulkan hal tersebut? Apakah Komnas HAM ini sudah memiliki laboratorium forensik untuk menguji hal tersebut? Apakah menerima hasil daripada visum et repertum? Kalau, kalau itu nanti juga harus dipertanyakan berarti kesimpulan Komnas HAM yang tadi firm extrajudicial killing, apakah teman-teman pengacara mempersanyakan? Kan tidak, justru setuju. Jadi jangan pada hal tertentu yang kita sepakat kita setujui Komnas ham dan kita tidak mempersoalkan posisinya. Tapi pada hal lain yang kita masih berdebat misalnya, kita mempersoalkan posisi Komnas ham. Ya, karena memang fail. soal isu pelecehan seksual ini banyak sekali yang melihat ini sesuatu yang Uh, memang menjadi motif untuk membenarkan tindakan pembunuhan itu. Tadi sekali saya katakan, ekstrajudicial killing tidak ada ala, tidak ada pintu untuk membuka motif yang membenarkan. Motif apapun, motif apapun tidak bisa dibenarkan karena extra user killing artinya orang ini dengan kekuasaan yang dia miliki sudah secara hukum melanggar ketentuan itu dan dia melakukan pembunuhan itu melawan hukum. Yang kedua dikunci dengan obstruction justice itu kejahatannya saya katakan sempurna. Oke. Okay.